Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview ikat pinggang dari Porsche Design. Porsche Design ini simple banget desainnya dia. Dia dengan ukuran beltnya ini 35 mili dan kepalanya ini berapa ukurannya? Kita ukur. Kepalanya itu 40 mili. Ya. Dia simple banget dia bentuknya. Simple dan elegan dan keren banget. Di sampingnya ini dia tulisan Porsche Design. Di sini ada pakai baut kayak kunci L, kunci bintang gitu. Sisi satu lagi sama juga. Dia ada tulisannya Porsche Design. Ini tampak depannya seperti kaping gak biasa, tapi ini bentuknya agak ini ya, agak minimalis keren. Ya, ini tampak belakangnya. Ini kalau model ikat pinggang ini, kalau mau dipendekin bisa dipotong langsung, karena dia di sini menggunakan menguncinya di sini ya, menggunakan obeng. Bisa kita kendorin, kita buka, tapi bisa digunting langsung ya. Ini kita lihat dulu, ini beltnya dia mengkilap, ya. Ini dari depannya. Oke, ini dia seperti ini bentuknya. Bentuknya mengkilap. Ini dari kulit juga ya, kulit asli. Kulit sapi. Ini dia. Ini sudah dalamnya. Keren ya, finishingnya halus banget sih. Finishingnya sangat halus dan beltnya sendiri juga kualitasnya bagus ya, karena harganya itu sekitar 10 jutaan. Jadi harga sesuai lah sama dengan barangnya dan tahan lama. Nggak malu-maluin kalau pakai ini ya. Sekarang kita coba pakai ya. Seperti apa jadinya? Apa jadinya kalau kita pakai? Seperti biasa ya. Wah, ini kegedean. Harus dicicipkan dulu ya. Karena ini dia all size dia. Kalau bentuk gini dia all size. Jadi kita bisa kecilkan dia. Nah, ini dia penampakannya. Lapakan dari ikat pinggang Porsche Design. Ini bagian depannya ya. Terus yang ini bagian sampingnya. Nah, ini bagian belakangnya. Dia polos. Polos hitam kilat. Dia bisa dipakai buat sehari-hari, buat ke kantor. Ke kantor atau ini agak formal ya. Pakainya ada formal. Kalau untuk jeans kurang cocok. Nah, ini kurang lebar ya. Biasanya kalau jeans itu 40 mm. Tapi kalau mau dipakai nggak apa-apa sih. Tergantung dari seleranya. Guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai ikat pinggang dari Porsche Design. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda. Jika Anda menyukai video ini, please like dan please komen jika Anda ingin bertanya seputar ikat pinggang Porsche Design ini. Dan jangan lupa subscribe. See you on the top guys, bye.